Kijang Krista. Kijang Krista tahunnya 2021 ya. Ya benar monggo. Ini yang nyung udah new mode. Untuk interior kita tengok kurang lebih seperti ini. Joknya pun ori ini cuma di cover. Nah, kita tengok ya. Ini orinya masih ada itu. Hasilnya juga udah double. Untuk kilometer 220 wajar karena tahunnya sudah 2000-an. Ini harganya 59 juta. Ya, minat monggonya. Ya, minat monggo silahkan. Serena ini yang tipe HWS. Ini HWS. Interiornya kurang lebih seperti ini. Ini yang tipe tertinggi. HWS-nya. Yes. Ini ada Toyota Swift. Tahunnya berapa, Mas? Tahunnya berapa, Mas? Belum ada tulisannya ya? Baru masuk. 2016-an ya. Apa 18-an. Swift ini. Ini harganya 100. Ini sudah new ya. Ini harganya 100 122 juta. Yang minat monggo silakan. Lansa 2009. Ini ada apa ini? Nissan Max 2011-12. Harganya 69 juta setengah. Yang minat monggo manual transmisi ini Nissan Max-nya. Ini ada Suzuki Swift tahunnya 2008. Ini kita obrol ya. 72 juta setengah manual. Ini kita obrol. Swift-nya 2008 ya. Menasihkan manual transmisi. Ini ada Toyota Kijang tahunnya 2001, platnya lokal El Surabaya, harganya 59 juta. Ya, benar silakan. Ini punya klasik ya. Kita melihat motornya 21. Lampunya agak kusam tapi nanti tahu beres. Semua yang beresi kita. Ya, minat silakan monggo Kijangnya. Ada Honda Jazz Matic, ini ada Espas. Tahunnya 97 ya. Mohon maaf agak sedikit berisik. Itu ada sirine. Ini 97 platnya. Eh, harganya kurang lebih 20-an juta ini. Baru masuk soalnya, platnya 97 kurang lebih 20-an, yang minat monggo Espasnya. Ini juga ada Evalia, ini manual putih, ini baru masuk ya. Sama ini ada APV tahunnya 2015, platnya lokal AE, harganya 83 juta, yang minat monggo silahkan. APV nya manual transmisi juga masih ori. Makeover seperti ini kita ada banyak ya, tinggal pilih menyesuaikan selera jenengan. Ada warna silver, putih, hitam, merah, ada semua. Matic manual ada semua. Harga ada yang 60-an koma, ada yang 70-an koma, bahkan ada yang 80-an koma. Jadi memang dapatnya beda-beda. Kadang tahunnya sama, harganya juga beda selang agak jauh. Karena memang dapatnya itu beda-beda, tidak bisa disamaratakan. Karena kita dapatnya dari satu user ke user yang lain. Jadi mohon dimengerti ya. Panther kemarin 2004 AD ini kita perjelas ya, karena kemarin di pinggir jalan dan jalan juga pas rame. Ini mumpung udah ada di dalam. Ini Panther 2004, platnya lokal AD. Ini harganya cukup 68 juta. Udah dapat Panther 2004-nya. Minat silahkan. Panthernya. Interior kurang lebih seperti ini. Garis hub plat lokal El Surabaya masih 100-an koma karena dia Matic ya. Bukan yang kemarin, yang kemarin udah sold out, ini datang lagi. Matic kilometer berapa itu, Pak? Ini kilometer 15. Enggak mungkin 15, mau tahun 2011 12 kok. 150-an paling. Kijang ini Nusa, ini tahunnya 95, tahunnya muda ya. Kita tengok itu deganya masih pastikan untuk pembenahan, kurang lebih ada cat. Ini audionya tidak ada tapi nanti tahu ada, tidak apa-apa, kita yang lengkapi. Catnya seperti ini ya, catnya terima beres pun juga bisa nanti kita yang kerjakan, tinggal pilih apa adanya atau plus cat. Bahan-bahannya masih lumayan baru. Ini untuk harganya
29.500. Sudah dapat Kijang tahun 95. Ada Xpander Ultimate tahunnya 18-an. Ya, minat silakan. Ini Ultimate berarti Matic ya. Harganya 199.500 ya, menurut monggo. Xpander-nya Ultimate. Kemarin sempat saya pasar sudah. Kondisi insyaallah masih bisa dikatakan sangat bagus ya. Mesinnya kurang lebih seperti ini. Mesinnya kotor karena memang kita apa adanya ya, tidak ada yang kita tutup-tutupi. Fat Ranger 2011, ini bannya udah macul ya, udah besar-besar bannya. 2011 harganya 83 juta, yang minat silakan. Fat Ranger 2011, ini manual 4x4, bahan bakarnya solar tentunya. Platnya juga lokal AI Ponorogo. Yang minat silakan untuk Fat Ranger-nya. Jarang ada ya. Pasaran masih tembus 100-an koma ya untuk 2011. Bisa dicek. Ini ada Panther baru masuk tukar tambahan ya. Ini tahunnya 2004-2005, baknya juga lokal lagi. Itu ada APV. APV itu tahunnya 2005-an ini APV. Platnya B Jakarta. Ini untuk harganya 59.500, tahunnya 2005-2006. Yang minat monggo silakan. APV-nya. Ya, mobil RS 2016, ini RS ya. 2016. Harganya ini cukup 149.500. Yang minat monggo. Ini tipenya RS. Insyaallah sudah di bawah harga pasaran. Jadi memang di depan kita itu banyak memberikan opsi, ada yang harganya murah, ada yang harganya sedang, ada yang sedikit agak mahal. Jadi memang beda-beda tergantung kita dapatnya. Ini juga ada Ayla 2016-an, Ayla putih 70-80-an kalau nggak salah, kurang lebih. Ini juga ada Vitara, ini sekitar 80-90-an kurang lebih, baru mau masuk untuk tahunnya 2009-an. Ini kita review singkat-singkat karena masih mau masuk. Jadi nanti ketika udah masuk ke kita review ulang, kita lebih perjelas ya tahun maupun harganya. Di enggak pakai an, langsung pakai misalkan 20-25 juta atau berapa itu. R3 GX. Ini punya kita Pak Dedek ya? TT toh. Punya kita ini. Oh GX. Oh, ini bukan TT ya. Kita dapat beli ini. GX 2013 100-an lebih. Masian. Ada Innova bensin AE. Ini ada BRV, ada Xpander, Exit. Ada juga ada Innova Agya untuk tahunnya 2013-14-an. Ini manual ya. Manual tipenya G, ini harganya 78 juta. Yang minat monggo. Nah, ini stok sudah beberapa semingguan yang lalu. Ditulisi harganya, Pak. Man, belum ada. Tahun sama harganya ditulisi biar jelas. Jadi ada yang sudah ditulisi, ada yang belum ditulisi karena datang tidak sampai nunggu seminggu, biasanya juga langsung laku. Jadi tidak mesti ya, ada yang jualnya ada yang cepat, ada yang agak lama. Kalau yang agak lama biasanya kita obralkan. Dan ada pun di tempat kita itu ada menyediakan obralan juga. Ini lanjut sampai Lebaran insya Allah nanti. Yang obral-obral ada lumayan banyak. Kemarin juga laku banyak, tapi kita adakan lagi. Jadi yang stok udah sebulan yang lalu itu akan kita obralkan lagi. Udah sebulan dua bulan itu kita obralkan. Kalau dulu kan sampai 3 bulan lebih baru kita obralkan, kalau sekarang enggak. Karena banyak yang baru datang. Ini ada Toyota Vios, tipenya ini G ya. Ini asli Vios, bukan bekas taksi atau bukan limo. Ini asli Vios. Kita tengok interiornya kurang lebih seperti ini. Ada audio. Asli power window ya. Velgnya yang sudah variasi, tapi yang mahal itu ya, yang terbaru. Dan banyak juga masih main baru. Ini harganya kurang lebih 60 jutaan. Platnya lokal AD Yoski. Itu tahunnya sekitar 2045-an ya. Mansa 2009. Ini ada apa ini?
Nissan Max 2011-12, harganya 69,5 juta. Yang minat monggo manual transmisi Nissan Max-nya. Ini ada Suzuki Swift tahunnya 2008, ini kita obrol ya, 72,5 juta manual. Ini kita obrol Swift-nya 2008 ya, menghasilkan manual transmisi. Ini ada Toyota Kijang tahunnya 2001, platnya lokal El Surabaya, harganya 59 juta. Ya minat silahkan, ini punya klasik ya. Kita minat menggotanya 2001. Lampunya agak kusam tapi nanti tahu beres. Semua yang beresi kita. Ya minat silahkan monggo Kijangnya.